Tuh sakit kakak, kakaknya tangannya sakit. Aduh, sumpah. Ke kuburan, Dedek. Kuburan? Iya, nanti dianterin, nanti dianterin. Nanti dianterin ya ke tempatnya Dede ya. Ya. Berapa papa kamu? 5 tahun yang lalu. Apa itu? Itu sejak menggunakan penglaris. Penglarisnya? Itu penglaris dulu, baru ayahnya. Iya. Kegencet truk gitu. Jadi waktu kegencet truk itu, papa sama mama naik motor, tapi mama yang selamat. Oh selamat. Oh gitu. Oh, gitu. Papa yang meninggal. Dan mama bilang ada sesosok orang tinggi, besar, itu yang bikin motor kita kepepet sama truk. Oh itu yang menyebabkan hancur ya? Iya. Lalu itu... setelah 2 bulan, mama menyusul. Hah? Iya. Hah? Meninggal? Iya. Aduh, turut berkacita. Jadi, mama karena... itu... seperti datang mimpi-mimpi yang kenapa sih? Menakutkan, terus mama akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa diem. Meninggal. Jadi bukan kecelakaan juga mamanya? Bukan. Ya? Sakit. Pernah dibawa ke medis gitu nggak sih? Diperiksa gitu oleh dokter? Pernah. Apa hasil observasinya? Gak ada apa-apa. Serem sih, Bay. Saya takut gitu loh. Takut akan kenyataan gitu. Bukan takut terhadap hantu. Yeah. Takut menghadapi situasi tersebut. Ini kan usaha keluarga ya? Iya. Yeah. Mama sama papanya tahu nggak kalau Dita menggunakan penglaris? Tahu. Mama, papa ikut. Ikut. Ikut dalam penglaris tersebut sebelum meninggal. Okay, berarti tapi bisa di temen Dita nggak jahat. Maksudnya apa? Temen gaibnya. Kau punya panggilan tersendiri nggak? Nggak ada nama panggilannya. Dede aja. Dede. Oke. Okay. Temennya masih kecil. Kecil. Umur berapa? 7 tahun mungkin. Kecil banget. Jadi apa? Dia menceritakan bahwa dia punya teman imajinasi. Ya kan ya? Lalu kemudian juga terlepas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, penglaris, pesugihan dan segala macam. Ternyata dia diikuti oleh sosok anak kecil, teman imajinasinya. Bisa kamu panggil enggak sekarang? Saya ingin tahu sih, bukan mau nantang ya. Saya pengen tahu doang. Temen Dita udah di sini. Di mana? Rambut kakak bagus ya? Hah? Boleh Dita minta? Jangan ganggu bintang tamu dong, Dita. Dita kasihan dia, nggak salah apa-apa, dia nggak ngapa-ngapain kamu. Kenapa kamu minta rambutnya? Kamu nggak suka? Kakaknya cantik. Kamu kenapa minta rambutnya Siva? Oh mungkin deh, maaf ya. Hair clip, ada hair clip sih. Coba lihat. Mungkin kualitas rambut ini dia tidak punya, jadi dia. Oke. Iri gitu. Gak iri sih, curious gitu loh, bagus banget gitu, mengagumi the black hair, dan dia kan tipis, jadi sesama perempuan ngelihat itu. Lagian Dita sekarang tampaknya ya, bukan kayak Dita yang normal ya,
Saya ngomong sama dia kok kayak ngomong kayak setan ya. Serius. Dari tadi? Nih, lihat deh matanya. Lihat Siva terus loh. Coy, coy, jangan suruh liatin aku dong. Aku tuh ngeliat dia itu beda loh pandangannya, kayak orang bukan orang biasa. Kayak dia tuh dimasuki oleh sosok makhluk halus ya. Merasa enggak sih? Oh my god. Woy, sahat. Wah, kena gak? Itu gak kena. Enggak. Ya, kok lempar-lempar sih? Oh. Jangan gitu dong. Coy. Coy. Ih, sumpah ow. Diliatin aku dong. Holy crap. Kenapa kamu ngelempar? Ini bukan dia ya? Ma. Kamu kenapa ngelempar sepatu ke arah sini? Takut orang-orang. Ini sosok teman gaibnya yang anak kecil itu? Iya. Kok jahil sih? Namanya siapa tadi anak kecilnya? Saya lupa dia lagi. Dia gak kasih nama. Kasih minum, kasih makan permen yuk. Gitu. Ngejakin, kita punya permen kan? Coba ya, kita coba pancing dia ya. Tapi agak ini ya, lumayan agresif ya ini. Iya. Belum apa-apa nyerang gini. Kenapa sih maunya apa? Dede mau main. Cari perhatian ya. Dede mau main apa sorry? Dede mau main sama kakak ini. Kenapa Dede mau main? Cantik. Main sisir-sisiran aja ya. Jangan. Tapi jangan main gunting ya. Ntar dia jambak doang. Jangan dong. Coy. Tapi emang your hair is gorgeous sih. Sumpah. Jangan jadi mainan juga. Kayak Kim Kardashian gitu. Cuy, sumpah. Your hair is really good. Dede. Cuy. Dede. Jangan nyakitin kakaknya ya. Kakaknya ketakutan loh. Mau kemana? Gak nyaman sama kamu. Main-main coba. Main apa? Ya Allah, jangan jatuh ntar. Ya Allah. Ngapain, awas tuh ada lukisan. Gak apa-apa. Kamu lepasin sepatu deh, Dita. Iya. Dede, saya ambil ya sepatunya ya. Takutnya jatuh. Dede mau apa? Mau main apa? Takut jatuh, bukan takut sama kamu, takut jatuh. Ikut kemana? Jangan mundur. Ya, main di bawah ya. Ya, Dede. Sumpah di bawah aja, di bawah serius. Gak lucu. Main di bawah ya. Ya, mama, jangan di meja. Mama, coba. Jangan gitu dong. Sumpah aku serem. Dede. Sumpah. Jangan gitu dong. Jadi ke aku sih. Karena kamu ini sih menarik. Ih, gak gitu juga sumpah. Kayak awas, Siva. Tau dong Kim Kardashian kan? Tau. Itu rambutnya black, jet black gitu loh. Serem beneran, serius jangan aku dong. Serius jadi aku tuh penonton aja tuh. Kasihan kakaknya kesakitan tuh. Tuh tangannya sakit tuh. Tangannya sakit tuh. Tuh. Aduh. Punya panjang banget. Makan permainnya, Dek. Gak mau ya, aduh. Ya udah. Gak mau. Sisir-sisiran. Gak mau. Main yang lain ya. Ya. Sisir-sisiran. Main yang lain ya. Dede. Main apa? Itu merah loh tangannya. Kasihan tuh, sakit kakaknya tangannya sakit. Sumpah. Ke kuburan, Dede. Kuburan? Iya, nanti dianterin ya ke tempatnya Dede ya. Ya, tapi jangan disakitin kakaknya, kasihan. Ke kuburan? Tangannya. Jangan, ya, Dede duduk sini ya. Dede duduk. Dede tenang dulu. Kasian tuh kakaknya kesakitan, kakinya, tangannya, semuanya ditarik-tarik. Ini bisa di cleansing untuk diusir dulu nggak, Roy? Belum bisa nampaknya, karena dia masih mendiami di situ. Badannya si Dita ini. Dede pergi dulu ya, ya. Kasian kakaknya, jangan di sini.
Ya, Dede tinggalin dulu ya. Dede pergi ya. Dita ini sewaktu saya datang ini nggak gini ya? Nggak gini. Waktu pas cerita normal. Begitu, jadi waktu ketika saya datang dia berubah. Tiba-tiba berubah. Cara dia cerita, cara dia ngomong, cara dia ngelihat beda. Dita. Iya. Ini Dita. Dita dengar saya. Ya? Dita dengar saya ya. Dita boleh duduk ya, bisa dibenerin. Duduk yang bener. Dita emang suka ngajak main teman gaibnya itu ya? Iya. Iya. Kalau dia ajak main, Dita ikutin. Iya, kamu ikutin. Enggak pernah main, paling datang ke mimpi doang gitu.